sebenarnya tinggal nunggu dana dropping dari BPJS. Kalau dana dropping dari BPJS sudah keluar, langsung kita bayarkan 2 bulan. Ini sudah saya komunikasikan ke direktur cabangnya di Singkawang, itu belum ada. Jadi dari situlah kita menunggu, sambil kita menunggu, nah ini saya mau juga ke bupati mau lapor. Gimana? Nah, lanjutannya nanti. Artinya adanya keterlambatan pembayaran jasa itu karena keterlambatan pembayaran dari BPJS, Pak ya? Ada salah satunya. Salah satunya. Ada juga karena kemarin pas ada kebutuhan terpakai, jadi terpakai dulu baru nanti diganti dengan BPJS. Terpakai untuk apa itu, Pak, maksudnya? Oh, kemarin kan tadi udah disebutin banyak tuh tadi, buat rehabilitasi, buat ini, buat apa. Dan itu mendesak, Pak ya? Atau? Mendesak lah, mendesak. Karena rehabilitasi kita nggak dapat tenaga fisik, jadi dapatnya dari pendapatan dari rumah sakit sendiri. Pak, tadi kalau yang untuk farmasinya, Pak, kan selalu ada hutang gitu, Pak ya? Itu gimana tuh, Pak, penjelasannya, Pak? Oh, kalau itu kan bertahap. Nah, selain itu kan karena keterlambatan BPJS. Jadi kita mau ngorder obat tuh nggak bisa bayar, itu aja. Jadi terutama. Tapi kalau BPJS-nya cair, bayar utang. BPJS cair, bayar utang. Itulah. Kalau lancar ya mungkin nggak ada utang. Karena pas ini aja baru dibayar BPJS bulan Desember. Januari, Februari itu udah nunggu antrian. Padahal udah pelayanan bulan Mei kan, harusnya kalau lancar ya mau April kan, mau Mei kan udah langsung gitu. Arti kalau anggaran yang dari APBD pun masih belum mampu, masih kurang, Pak. APBD itu habis di RKA-nya tuh berapa naik dari kontrak dan sebagainya, masih kurang. Jadi memang sebagian ditopang lagi dari dana BPD. Jadi artinya berapa bulan, Pak, yang masih belum diterima oleh karyawan yang menurut itu? Dua bulan. Untuk bulan lanjutannya, Pak, seperti Januari dan sampai bulan Mei? Ya, nanti begitu ada dropping, langsung kita bagi dua. Buat jasa, buat operasional. Mereka juga belum terima 6 bulan ini, Pak? Belum. Karena memang BPJS kan baru bayar sampai Desember. Artinya untuk bulan yang masuk di tahun 2019 ini masih belum sama sekali. Belum sama sekali. Nah itu kan kami kan harus operasional. Bagaimana duitnya? Padahal bekerja sudah bayar. Ini cuma benang kusut aja. Ada hilir, ada hulunya.